Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu variasi gerak dasar lokomotor dengan kegiatan berlari berpasangan. Kalau kemarin sudah kita pelajari tentang berlari pendek dan juga berlari panjang, untuk kali ini kita akan berlari berpasangan. Jadi harus ada pasangannya. Tapi jangan lupa tetap pakai masker ya. Gini. Sebelumnya lakukan dengan kegiatan berdoa dulu dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kalian nanti diharapkan bisa mempraktekkan lari berpasangan. Nanti di rumah bisa lakukan dengan keluarga. Ya, keluarga adik, dengan saudara, adik, atau keluarga yang lain, ya. Cuma tetap jaga protokol kesehatan. Seperti apa dalam berpasangan? Berlari berpasangan, kita coba praktekkan dengan Pak Umar. Nah, seperti itu contoh dari berlari berpasangan. Mudah bukan? Ya, karena kalian pasti bisa semua melakukannya di rumah dengan pengawasan orang tua. Tetap jaga kesehatan dengan berolahraga secara teratur. Kita lanjutkan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan materi-materi berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.